Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as... Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Yeni. Gimana kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat ya dan selalu semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Tapi sebelumnya mohon dukungannya ya sahabatku semua, untuk subscribe, like, komen, serta share ke media sosial kalian semua. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya dan selalu semangat. Di video kali ini Bunda juga ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah berkomen di video Bunda ya, terutama yang belum Bunda jawab itu yang di toko kain Bima itu ya. Oh ya teman-teman, bagi teman yang ingin tahu alamatnya toko kain Bima di Madiun itu adalah Jalan Haji Agus Salim nomor 93 ya, Kota Madiun. Dan tak lupa Bunda juga mengucapkan terima kasih ya atas kunjungan dan komen teman-teman semua. Mohon maaf ya apabila membalasnya itu Bunda agak terlambat. Sebenarnya itu pengen Bunda itu tiap hari atau dua hari sekali itu bisa upload video, tapi berhubung kesibukan jadi belum bisa istiqomah ya teman-teman. Tapi insya Allah Bunda akan berusaha untuk bisa upload video dengan rutin. Dan insya Allah Bunda pasti akan membalas ya komen-komen teman-teman dan akan mengunjungi teman-teman dengan sepenuh hati. Terima kasih ya atas dukungannya. Dan di video kali ini ya Bunda juga nggak kemana-mana. Ini video ringan Bunda di sekitar tempat tinggal Bunda aja ya teman-teman. Dan juga Bunda ingin mengupload, mengabadikan kenangan Bapak bersama saudaranya ketika dikunjungi beliau, kakak dan adiknya. Karena momen seperti ini jarang ya teman-teman. Mungkin kalau kita nanti suatu hari pasti menua ya, pasti akan sangat bahagia sekali kalau suatu hari ada sahabat, teman, saudara, anak cucu berkunjung ke tempat kita. Nah, maka dari itu Bunda abadikan supaya menjadi kenangan indah untuk Bapak. Alhamdulillah ya teman-teman, di tempat Bunda cuacanya lagi cerah. Kebetulan Bapak sedang dikunjungi oleh adik sepupunya, yaitu Bule dari Bandung. Ayo Bapak sama sepuh gitu. Ya lah kayak senirang gitu. Beli adik saya cantik enom, alhamdulillah ya kong. Alhamdulillah pangestu nih kong, nasi motoy lu ya yang lu. Enom. Lah ponaane sinten? Kong ponaane buli e. Cantik ponaane lek kira iki ki put. Ponaane budene ya mbok ya padha wae mesti. Wes toh. Dan alhamdulillah juga ya teman-teman, waktu Gracilla ulang tahun dapat hadiah boneka yang bisa nari seperti ini, lucu sekali. Nah, bisa menghibur hati juga kan. Bahagianya ya anak-anak kalau ulang tahun dapat hadiah. Semoga panjang umur jadi anak soleha ya Gracilla, jadi anak pintar yang bisa membanggakan kedua orang tua. Halo.
Dan di video kali ini Bunda juga ingin membagikan kenangan Bapak atau Kokong bersama kakaknya ya. Yang kemarin itu kebetulan kakak yang dari Jakarta, putranya Pak Po itu, mengantarkan Pak Po ketemu sama Bapak adiknya. Masya Allah, Pak Po masih sehat ya dan bahagia sekali. Kakak beradik berjumpa di momen yang sangat membahagiakan, saling bercerita, saling melepas kangen ya. Pokoknya alhamdulillah beliau masih diberi kesehatan, panjang umur yang barokah. Siapa yang kakak? Ya Allah, kakakku ya Allah sayang. Pada pripun? Alhamdulillah. Pak Po, sehat Pak Po? Bu Po. Nah, ini perlu diabadikan ini momen langka ini. Ma, tapi kaya Bapak. Pak Po. Krosin lho, Pak Po. Iki mangono ya nuruti karepe. Ya Allah, ini Pak Po sehat ya Allah. Masyaallah Pak Po. Kakaknya Bapak ini. Pak SK, yo siapa yang pernah diajar Pak Guru SK? Ini piantone. Niki piantun saking Jakarta niki. Wow, ya Allah niki sebenarnya senes pak polisi ini kok kelasin ya oleh pak polisi. Ya Allah mbak. Halo. Iki masih menghubungi pak geng ya adinda nih. Bapak. Apa mas? Pak geng toh. Mbak aku pengen kenek no. Soalnya seneng mbak diendangi masih. Pak Po sehat. Alhamdulillah. Ya Allah Pak Po sehat. Ini Pak Guru saya agama dulu waktu SMP. Ayo siapa yang pernah diajar Pak Guru SK? Oh, ternyata guru SMA juga kok. Oh, saya tapi enggak diajar Pak. Pak Bu saya pas. Waalaikumsalam. Begini. Video. Nah, ini Pak Bu ini. Ini Pak Le ini. Pak Le. Loh, Pak kok Pak Le sok. Loh, kok Bapak terus ya? Apa kuwi? Mas kok nang kunku kan. Kena YouTuber emang susah. Cici mas. Kena YouTuber ini susah. Mas jangan lupa subscribe, like dan komen. Ya Allah, inilah kerukunan kakak beradik. Nah, sisi nom-nom, jo kemayu-kemayu, jo ganteng-ganteng dewe. Kok nek sepuh seperti ini loh. Ya Allah, mas aku bakal nubruk mobilmu mas. Mas Yon, anak lanang dari Mas Yon, jadilah anak yang berbakti. Mergo mas, mas apa sih tak kaya? Mas Yon atau mulai ya? Saya ora tau mulih. Aku mulih ora usah. Mas Yar kowe iki ora tau mulih tapi enek Mas Jan alhamdulillah ya. Nek mulih ragate piro? Ragate piro, Mas? Paling 10 juta ya? Kalau pasang ke engkau tekan bel. Iya, ini loh. Oh, cewek-cewek. Mas. Mbak Ermi betul apa nggih mlebu YouTube? Sekian dulu ya teman-teman semua video ringan Bunda. Itulah momen bahagia kakak beradik. Semoga menjadi inspirasi bagi kita ya. Namanya saudara itu sampai menua pun, dalam keadaan apapun, di tempat manapun, sejauh apapun, sedekat apapun, tetap terjalin silaturahmi ya teman-teman. Masa-masa kecil, masa-masa tua.
Sekian dulu ya sahabatku semua video Bunda kali ini. Semoga sahabat semua senang dan terhibur, dan video ini bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa silakan ya di subscribe, like, dan komen. Share ke media sosial kalian semua, serta klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video Bunda berikutnya ya. Makasih ya Bunda ucapkan atas dukungan sahabat semua. Thank you for watching. Happy watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.